Serena Williams berhasil membalas kekalahan atas Garbin Muguruza di Perancis Terbuka tahun lalu setelah petenis nomor 1 dunia itu mencatat kemenangan 2-6, 6-2, 6-3 di babak 16 besar turnamen Grand Slam Australia Terbuka Senin 26 Januari 2015. Petenis muda berusia 21 tahun asal Spanyol itu sebenarnya bisa merebut set pertama. Namun, dengan mengandalkan servis kerasnya, Serena Williams bangkit. Ia merebut dua set selanjutnya dan melangkah ke babak 8 besar. Di perempatfinal, ia akan bertemu dengan Dominika Cibulkova yang mengalahkan Victoria Azarenka. Di nomor tunggal putra, Stanislas Wawrinka berpeluang besar mempertahankan gelar juara yang diraih tahun lalu. Ia menetapkan kakinya di perempat final setelah mengalahkan Guillermo Garcia Lopez 7-6, 6-4, 4-6, 7-6. Ia akan menghadapi pemenang pertandingan antara Kei Nishikori dan David Ferrer.